Oke, Sobat Medcom, kembali lagi di FOMO, Fokus Medcom. Kali ini kita kedatangan dari Bekasi ya, dari kawan dari Bekasi, yaitu Lionel Louis Yosef Paila atau biasa dipanggil Lionel. Dia siswa SMP Strada Nawar, Bekasi. Dan ini di sebelahnya, sebelah kanan Lionel, yaitu Dr. Stephen Yosef Paila sebagai ayah Lionel. Kenapa Lionel kita undang di sini? Tidak lain karena dia punya keistimewaan, dia punya istilahnya apa ya, punya spesial begitu. Dia bisa memberikan atau menghadiahkan sebuah lukisan sketsa yang cukup menarik perhatian paus gitu. Nah, mungkin di sini kita akan dengar, kita akan cari tahu seperti apa sih ceritanya sampai lukisan dari Lionel ini bisa sampai ke tangan paus yang sekarang sedang berkunjung ke Jakarta, ke Indonesia. Silakan, Lionel, bagaimana nih cerita awal sampai lukisan itu tiba atau sampai ke tangannya Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sekarang? Ya, terima kasih. Nama saya Lionel Luis Yosef Paila. Saya dari Sekolah Strada Nawar. Ya, jadi awalnya gambar paus itu saya buat untuk menyambut kedatangan paus di GBK nanti. Besok ya. Ya, untuk besok. Hanya saja karena waktu itu ayah saya belum mendapatkan jawaban pasti kalau misalnya saya bisa ketemu Paus nanti di GPK. Ayah saya menghubungi salah satu temannya yang bernama Pak Putut. Saya disuruh mengantarkan gambar saya ke tempat kerjanya di Tangerang untuk dikirimkan hari Minggunya. Oh, Jadi begitu ya. sekitar tanggal 16 Agustus kita ke kantor Pak Putut, dan Pak Putut tidak ngomong bahwa hari hari Minggu akan ke Vatikan dengan rombongan teman-teman NU, teman-teman GMKI untuk menghadap Paus. Jadi kita nggak tahu untuk ke GBK, silakan Pak Putut taruh aja dulu ke kantor dan doa aja siapa tahu bertemu, karena ini sangat sulit dan ketat panitianya, ya belum dapat jalur gitu. Tiba-tiba gimana nih, hari Rabu ya, 5 hari kemudian. Apa yang membuat Lionel ini terpikir untuk bikin lukisan untuk paus nih? Apa yang membuat Lionel terpikir untuk itu? Awalnya ide ini muncul dari ayah saya. Karena tahu Paus akan datang minggu ini, jadi saya diberikan ide gimana kalau misalnya kita buat gambar Paus yang akan minta tanda tangan nantinya. Proses kreatifnya berapa lama tuh, Daniel? Hanya 3 sampai 4 hari. Oh, 4 hari langsung jadi sebagus itu ya, sepresisi itu. Oke, itu ada jedanya istirahat dulu atau apa gitu, ada inspirasi dari mana begitu? Ya, inspirasi saya melihat orang-orang menggambar, membuat pameran, dan saya terinspirasi kalau misalnya gambar saya nanti akan bisa dibuat pameran oleh saya sendiri. Nah, reaksi dari Lionel atau mungkin juga Pak Steven ketika dengar kabar dari Pak Putut bahwa lukisannya diterima oleh Paus. Nah, seperti apa? Iya, jadi paginya saya menghubungi Pak Putut. Ya. Mas, udah ada nggak kabar? Terus dibilang sama Pak Putut, Mas, doa aja kemana-mana mentok gitu. Ya. Tapi begitu 6 jam kemudian, jam 4 sore, Ya. itu udah ada beritanya gitu. Wah, Mas Lionel baru baru pulang sekolah. Saya Ya. terima beritanya. Saya sampaikan, anaknya nggak percaya, muter aja di rumah. Lah, ini editan nggak? Ini editan nggak? Ini berita bener ini. Udah, memang nggak dari Pak Putu, tetapi dari orang lain.
yang sharing beritanya ke saya. Ya. Terus saya bilang ini benar karena tadi Bapak tahu itu gambarnya apa, kulit kayunya kepentok, jadi ada luka dikit di atas kiri. Saya bilang ini bukan editan ya, ini benar di depan paus. Baru dia percaya. Oke, Pak Steven boleh duduknya agak merapat dulu biar seluruh gambarnya kelihatan. Nah, sip. Ya, nah itu reaksi Paus seperti apa ketika melihat lukisannya dari Lionel? Iya, jadi di sana itu Pak Putut sampaikan itu ada, jadi diminta di belakangnya itu ditulis biodata dan foto-foto Lionel. Kemudian dikasih jempol sama Bapak Paus pada saat diperlihatkan. Yang membawa itu anggota DPR terpilih dari Sulawesi Utara, kebetulan Lionel juga dari Sulawesi Utara, pindah sini. Nah, jadi diberi jempol gitu sama Bapak Paus. Ada fotonya. Iya. Nah, mungkin Leonel bisa ceritakan ada nggak hal unik apa ya ketika menggambar 4 hari selama menggambar Paus itu, hal unik atau mungkin hal yang tidak besar begitu. Ya, hal unik apa gitu pengalaman dia? Hal uniknya, awalnya saya menggambar 1 hari itu saya masih belum menemukan bagaimana cara menggambar sketsanya. Sedikit seperti susah lah, ada trouble dalam menggambar sketsanya. Lalu saat saya sedang merenung, memikirkan bagaimana caranya menggambar, tiba-tiba saya dapat ide kalau misalnya saya buat sketsanya secara langsung. Itu media Biasanya saya sketsanya di sketsakan, saya hanya lihat dari Google dan Oke. Nah, kira-kira reaksi keluarga Pak Steven seperti apa reaksi keluarga? menurut saya, keluarga saya cukup mendukung, senang, dan memberikan selamat bahwa gambar saya sudah sampai di PAUS. Oke. Dari ya, dari sekolah juga kepala sekolah sama guru-guru memberi selamat ke Lionel dan bisa menjadi apa motivasi untuk teman-teman lain. Oke. Nah, Pak Stephen, ini Leonel ini bakat dari mana? Dan memang apakah senang melukis sejak kecil atau seperti apa sampai bisa melukis sangat detail begitu, Pak Stephen? Iya, kita juga cari-cari, baik saya sama istri saya, bahwa tidak ada yang dekat dengan kita bisa menulis atau menggambar maksudnya. Tetapi memang dari kelas 3 SD, dia sering menggambar apa yang dia nonton, gitu. Tapi bakatnya awal itu mulai dari main Lego. Lego, menyusun bricks. Saya pernah bawa ke luar negeri untuk lihat tempat Lego hanya berdua saat 3 tahun dan kita lihat kemampuannya untuk menyusunnya cepat sekali. Dia tidak akan tidur kalau Legonya itu belum tersusun gitu. Nah, mungkin dari situ dia mulai tantangan yang kecil-kecil sampai guratan-guratan tadi gambar paus itu dibuat gitu. Nah, jadi selain belajar non akademis, saya juga cari teman-teman yang punya kemampuan itu. Jadi saya konsultasi dengan mereka. Dan kemarin juga kita ikut yang di Bill Modder Institute dengan Wak Yatim yang apa gurunya Pak Dullah pelukis istana gitu. Jadi saya mulai belajar juga untuk menemukan dan mengembangkan bakat Lionel dengan Oh, istri. berarti ya. Artinya memang diarahkan juga untuk ke belajar secara profesional juga ya. Ya, baru baru kemarin 1 kali ketemu dengan lingkungan profesional. Oke, Lionel, ini lukisan keberapa yang menggambarkan sosok Paus?
Gambar paus ini sudah yang ke-30-an. Wow, banyak sekali ya. Dan semua itu diberikan atau dikoleksi di rumah nih. Ada yang diberikan dan dikoleksi beberapa. Oke. Oh, ini juga gambar presiden juga ada, semua presiden ada, sampai presiden terpilih Prabowo juga ada ya. Oh iya. Yeah. Oke. Ini Dan yang rencana. ditandatangani langsung Pak Prabowo. Oh, langsung dapat tanda tangan dari Pak Ada Prabowo. tanda tangan Pak Prabowo. Oh iya. Siap. Apa rencana ke depan setelah banyak lukisan kamu buat nih, Lionel? Rencana saya ingin membuat pameran Oke. tentang gambar saya ketika gambar saya sudah mencapai 100 atau lebih. Oke, itu mau dipamerkan di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Halo? Ya, maaf Pak. Dipamerkan di luar negeri atau di dalam negeri rencananya, Pak Steven? Dalam dan luar negeri. Oke. Kalau bisa di luar negeri, syukur. Oke. Apa yang menginspirasi kamu melukis banyak tokoh nih? Apakah tokoh-tokoh saja yang kamu lukis atau mungkin juga objek lain juga kamu lukis juga, Lionel? Dulu biasanya ketika saya belajar menggambar, saya suka membuat vas bunga, hewan, mobil, dan lain-lain. Pelukis atau mungkin juga tokoh yang menginspirasi kamu siapa sih, Leona, sampai kamu pengen melukis sekonsisten sekarang gitu? Basuki Abdullah. Pak Basuki Abdullah. Oke, oke, oke. Basuki Abdullah ya. Oke, Lionel. Nah, ini kan sekarang besok-besok tepatnya Paus akan melakukan misa akbar di GBK. Apakah nanti akan ke sana nih, Pak Iya, Steven sama dan bersama Lionel? bersama sekolah. Oke, Iya. oke, oke. Dan mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa harapan dari Pak Steven maupun Lionel ketika besok Misa Agung dan syukur-syukur bertemu dengan Paus langsung nih? Ya, Lionel juga tentu berharap saya kalau saya di GBK, Lionel di Stadion Madia mengikuti Oh, beda sekolahnya. lagi ya. Jadi ada kesempatan kalau memang bertemu atau berpapasan dengan Bapak Paus sangat bahagia dan tentunya menyenangkan. Dan Oke. tentu minta berkat. Oke, terima kasih Pak Steven dan Lionel, sukses terus ke depan. Semoga semakin pamerannya bisa terwujud dalam waktu dekat ini dan ratusan lukisan Amin. bisa diwujudkan gitu ya. Amin. Amin. Oke. Oke, Terima terima kasih kasih. Sobat Medcom. Ingin mengetahui kabar terbaru setiap harinya bisa langsung browsing medcom.id atau melalui aplikasi kami. Dan bisa juga melalui media sosial kami di YouTube, di Facebook, Twitter, dan di TikTok. Dan live IG ini juga bisa Anda saksikan di IGTV-nya medcom.id.